La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qal," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan perang terhadapnya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi ketika dia mengamalkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini pertama, bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi menjalankan yang wajib. Kenapa Allah wajibkan suatu amalan seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, birrul walidain, mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya yang Allah wajibkan? Kenapa Allah wajibkan hal itu? Karena Allah mencintai perbuatan itu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, ketika aku mencintainya, ketika Allah telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan yang dengannya dia mencengkram. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan jika dia meminta kepadaku pasti aku akan memberi. Wala in ista'adzani la'uidzannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min, dan aku tidak pernah bimbang di dalam melakukan sesuatu yang aku sendiri melakukannya seperti bimbangku ketika mencabut nyawa hambaku yang beriman. Yakrahul mauta wa ana akrahu ma sa'atahu, dia tidak suka cepat mati dan aku tidak ingin menyakitinya. Hadis ini di antara hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh para ulama sebagai hadis wali. Yang pertama, barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan umumkan perang terhadapnya. Hati-hati dengan para aulia Allah. Siapa para aulia Allah ini? Mereka para ulama, ahlul hadis, para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, dan yang mereka yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pesan di antara sesama para ulama, mereka mengingatkan, luhumul ulama'i masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Jangan gampang-gampang menghibah mereka. Karena ketika seorang menghibah orang berilmu seperti memakan bangkainya. Allah sampaikan seperti itu dalam surat Al-Hujurat. Jika sesama manusia saja seperti itu, jangan coba-coba terhadap para ulama. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini kita mengambil pelajaran tentang bagaimana kiat menjadi waliullah. Karena para aulia ini bertingkat. Yang paling tinggi top levelnya para rasul, kemudian para nabi. Dari para rasul, di antara mereka ada ulul azmi minar rasul. Di antara ulul azmi yang paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidul awliya, sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian ulul azmi minar rusul, kemudian para rasul, kemudian para nabi. Untuk menjadi nabi dan rasul tidak ada kiat-kiatnya. Ya, tidak ada cara untuk menjadi nabi, enggak ada. Tapi untuk menjadi seorang waliullah, Allah ajarkan dalam ayat hadis qudsi ini. Yang pertama, rapikan amal yang diwajibkan oleh Allah. Bukan sholat malamnya hebat, tapi subuhnya bolong-bolong. Kemudian ibadah sunnahnya, sedekahnya luar biasa, tapi puasa wajib Ramadan tidak diamalkan. Tidak akan mungkin orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengajarkan kepada kita bahwa jika ada seorang dikatakan wali tapi enggak sholat lima waktu, jangankan sholat, setengah waras setengah enggak waras, ada seperti itu. Tapi dikatakan, oh, jangan macam-macam nih wali ini. Wali tapi enggak waras. Bagaimana orang tidak waras dikatakan wali? Padahal Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena itu dari tiga golongan, tidak akan dicatat dosa dan amalnya. Di antaranya anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai waras.
orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh. Nabi SAW menyampaikan ini. Namun ada sebagian masyarakat yang meyakini orang gila dianggap wali. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan tulis di kolom komentar.